Berikut ini adalah klasemen sementara MotoGP setelah race GP Catalunya yang baru saja berlangsung di sirkuit Barcelona Spanyol. Hasilnya adalah Fabio Quartararo berhasil menjadi juara diikuti oleh Joan Mir dan Alex Rins dari Suzuki. Dan dengan hasil ini maka Fabio Quartararo memimpin klasemen 108 poin, unggul 8 poin atas Joan Mir di peringkat kedua dan unggul cukup jauh 18 poin atas Maverick Viñales di peringkat ketiga. Dan Dovi ada di peringkat yang keempat dengan raihan 84 poin. Selanjutnya di peringkat yang kelima ada Morbidelli 77 poin, Jack Miller 75 poin, Nakagami 72 poin, Alex Rins 60 poin, dan Miguel Oliveira di peringkat yang ke-9 59 poin. Selanjutnya di peringkat yang ke-10 ada Brad Binder 58 poin, sama dengan Valentino Rossi 58 poin, Paul Espargaro 57 poin, Bagnaia 39 poin, Danilo Petrucci ada di peringkat yang ke-14 dengan raihan poin 39 poin. Di peringkat yang ke-15 ada Johan Zarco 36 poin, Alex Marquez 27 poin, Alex Espargaro 22 poin, Iker Lecuona di peringkat 18 17 poin, dan Carl Crutchlow 13 poin ada di peringkat yang ke-19. Selanjutnya di peringkat yang ke-20 ada Bradley Smith, Tito Rabat 8 poin 21, dan Michel Piro 4 poin di peringkat ke-22.